dari pemerintah Australia. Hal itu terungkap dalam rapat Komisi 1 DPR dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Komisi 1 DPR dalam rapat tersebut menyetujui hibah itu. Haris menyebut balasan kendaraan tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan personel Satgas Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia TNI. Sementara itu, Wamenhan Muhammad Harindra memastikan 15 rantis BPMV yang diterima pihaknya dalam keadaan masih prima dan layak pakai. Sementara dari aspek politis, Hendra menyebut hibah akan meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dengan Australia di bidang pertahanan. Australia juga tidak akan ikut campur dengan kebijakan politikus bebas aktif luar negeri Indonesia. Kemudian dari aspek ekonomi, Indonesia tidak mengeluarkan biaya apapun, bahkan hibah tersebut dapat mengurangi anggaran dana pemeliharaan PMPP TNI hingga 5 tahun ke depan.